bener Pala suruh kesini? Iya katanya sih di sini, tapi ini kayaknya restricted area deh. Gue ngikutin lu aja dari tadi. Gue juga ngikutin Arif. Gue ikutin Om Obi. Titiknya di sini udah benar. Ini bawa mobil. Kenapa bawa apaan sih Om? Ah, ini bawa mobil keren. Kita tuh belum pernah main mobil jeep-jeep begini. Ini mobil Jamal Mirdad masih muda nih, sesuai umur sih. Ya Allah, ini juga nih mobil keluarga nih. Ini Baim lagi nyari-nyari mobilnya nih di rumah nih, dibawa sama papanya nih. Oh, belinya alasannya buat Baim? Iya. Bentar. Oh gitu. Logikanya kalau kita challenge pakai mobil yang belum pernah dipakai, ini nggak bisa move on apa gimana nih? Ini hampir menang. Ini mobil paling irit, lumayan kan jauh ke sini kan hemat. Alah, apa? Juara 4 aja? Iya, makanya dia udah nggak bisa lihat mobilnya yang dulu lagi, makanya ganti warna dia. Oh, ganti warna malu. Malu dia ganti warna. Malu yang gue jelasin, nanti gue promosi di sini. Ada message masuk nggak? Di tempat gua ada message masuk dari Pala. Selamat datang di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia TBK. Ini adalah fasilitas perawatan pesawat udara kebanggaan bangsa Indonesia yang telah merawat ratusan maskapai yang berasal lebih dari 70 negara di dunia. Namun, kenapa kalian masih saja salah tempat? Nggak belajar ya dari season-season sebelumnya? Bukan di situ titik temunya. Saya tunggu di Hangar 2. Saya tunggu di Hangar 2. Ya udah, yuk. Ini kayaknya ya. Loh, kita yakin, tinggal om. Aja mobilnya sini. Oke, mobil gini. Udah, biarin aja. Yakin lah, ini bisa tinggal sini. Medan. Tutup dulu ini atapnya. Nggak usah, nggak apa-apa. Biar berjemur sinar matahari bagus buat kesehatan. Rusak deh itu interior. Ya, saya lagi. Telat setengah jam ya. Iya, tadi ini udah benar. Cuma ngikutin Om Obi. Itu titik GPS-nya udah benar, itu titik yang kita samperin tadi. Dan jalan dari sana ke sini tuh lumayan banget loh. Jauh. Hmm. Tapi ini ngomong-ngomong kok tumben keren banget. Ya. Ada apa ginian? Lumayan bonafit nih. Bagus kan? Bagus kan? Sekarang settingnya bagus ya. Iya, bagus banget. Kali ini keren, kali ini keren. Nih. Ini jadi nggak mau ada challenge lagi pesawat? Jadi sky party kita. Siapa bilang kalian akan challenge di sini? Hah? Dan terus? Terus? Oke. Okay. Tadi kalian nyasar kemana? Kalian tahu nggak tadi nyasar kemana? Mana? Ke jalan buntu. Ke hangar 4. Ya. Ke hangar 4. Ya. Hangar 4 adalah hangar untuk pesawat narrowbody terbesar di dunia. Di dunia? Di dunia. Ya, dunia betul. Raya ini. Ada ya. Di Indonesia. Ya. Luar biasa. Ya. Terus jadi kita mau challenge apa di sini? Nerbangin pesawat. Om Obi pasti kalah. Enggak, luar biasa. Pasti jagoan kami. Tidak. Kalian tidak akan challenge di sini. Kalian saya kumpulkan di sini karena akan saya terbangkan ke pulau di seberang. Sekarang, pulau di seberang. Ya. Pulau di seberang. Seberang pulau. Pulau, mana pulau ada, seribu juga pulau di seberang. Seberang. Mana ada pulau yang nggak di seberang. Tapi, kalian harus menyiapkan mobil kalian dulu. Yang dan mana? Saya sudah punya listnya. Mobil apa? Pakai mobil apa? Enggak, saya bacakan dulu saja. Yang harus disiapkan. Pertama, mobil kalian harus dipasang winch. Wah, okay. Aman. Winch. Emang Miata bisa? Aman, ya, bisa. Pakai mobil yang lain, ada yang bisa. Siap, ada yang bisa. Yang kedua, harus menggunakan ban MT. Waduh, tinggal ganti yang MT, ini gampang. Ini kayaknya mobilnya bukan aspal nih, bukan pasti nih. Wagon gue juga. Yang ketiga, nih, menyiapkan peralatan recovery, strap, shackle, dan sand ladder. Waduh, udah ada. Gak bener. Pernah dengar aja bener. Gak. Ini berat nih kayaknya. Kemudian menyiapkan pelampung atau life vest. Pelampung. Dan juga helm. Air itu berbahaya. Sudah siapkan saja dulu, siapkan saja helm. Dulu. Enggak, pelampungnya itu pelampung yang iya. Life vest atau yang ban life buat berenang? Life vest dong. Enggak boleh life vest. Yang ada angsanya boleh enggak? Enggak boleh. Enggak safety. Sekarang unicorn kali. Selanjutnya, mempersiapkan logistik yang gampang dimasak tapi tetap bergizi. Steak gampang. Oke. Okay. Gampang, cuma nanti yang masakin siapa ya? Iya, dan kan banyak restoran di Indonesia tuh. Siapkan aja dulu. Oke, selanjutnya, peralatan masak dan alat makan portable. Kemudian jas hujan. Kalau hujannya neduh lah, papala. Loh, kenapa nggak disiapkan? Masuk mobil lah. Sepatu boot. Oke. Okay. Aman? Ada. Tenda atap atau roof tent. Ah, jadi akhirnya Jimbo semua. Atau tenda-tenda, silakan bawa saja. Ya, ini CJ masang di atap kan agak susah. Kan hotel di jalan juga di Indonesia. Siapkan saja dulu. Harus di atap. Terserah yang penting bawa, tapi jelas tenda atap lebih praktis, bukan? Kemudian obat-obatan pribadi, obat-obatan umum silakan kalian bawa. Kalau Om Fitra perlu. Ya benar. Kemudian jerigen bahan bakar minimal 20 liter. Hah? Wah. Kita kayak mau kampung. Ini apa? Pasti ke tempat yang jarang pompa bensinnya nih. Kayaknya. Kemudian air minum standar kalian bawa saja. Oke? Okay? Karena challenge berikutnya adalah
Jimny Challenge Part 2.